Kedah Darul Aman merupakan negeri yang terdiri daripada tanah pamah landai dan dipenuhi hutan tropika dan juga banjaran titiwangsa. Selain daripada itu, negeri ini juga sering dikaitkan dengan banyak kisah-kisah seram yang sering menjadi bualan penduduk setempat. Di sini, admin senaraikan 5 tempat paling keras di Kedah. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Gunung Jerai. Gunung Jerai yang juga dikenali sebagai Puncak Kedah merupakan sebuah gunung yang terletak di negeri Kedah Darul Aman bersempadan dengan Kuala Muda dan Yan. Gunung yang berketinggian 1207 meter ini dikelilingi dengan tanah pertanian padi bendang dan dapat dilihat dari Pulau Pinang dan kawasan berhampiran di negeri Kedah. Terdapat banyak kejadian misteri di Gunung Jerai yang pernah tular di internet. Antaranya, terdapat seorang YouTuber yang dikenali sebagai Solo Ambush telah menjalankan eksplorasi seorang diri di Gunung Jerai dan merekodkan beberapa kejadian mistik. Di mana yang pertama adalah apabila terdapat daun yang bergerak sangat laju sedangkan daun di sekelilingnya tidak bergerak. Ketika berada berdekatan dengan satu kawasan tangga di gunung itu, Solo dapat merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Apabila dia menyeru makhluk itu untuk keluar, datangnya bunyi kelawar yang sangat kuat di kawasan tersebut. Dan menurutnya, ia agak mustahil untuk kelawar berada di atas gunung yang tinggi dan sejuk. Dan berkemungkinan kelawar tersebut adalah jelmaan jin. Okey. Dah datang dalam bentuk kelawar. Bentuk lain tak boleh ke? Selain daripada itu, terdapat sebuah kawasan di Gunung Jerai yang dikenali sebagai Padang Tok Syeh. Dan Padang Tok Syeh merupakan tempat terkenal yang disebut dalam Hikayat Merong Mahawangsa, di mana terletaknya makam Syeh Abdullah bin Syeh Ahmad dari Yaman. Dan padang ini dikatakan pernah menjadi tempat ilmu pertapaan bagi orang zaman dahulu. Selain itu, sebuah YouTube channel iaitu Kembara Lewat Malam pernah melakukan ekspedisi di sini dan telah dikejutkan dengan penampakan orang sedang berwirit di dalam hutan ini pada tengah malam. Ada orang duduk sembah. Seterusnya, mereka pun pergi menghampiri dua orang yang sedang berwirit tersebut. Kemudian secara tiba-tiba, kameranya berkelakuan aneh dan kelihatan blur. Dan mungkin disebabkan oleh gangguan makhluk di situ. Seterusnya, terdapat juga video dimuat naik oleh YouTube Mr. Fitri bahawa terdapat bunyi ketawa seram di Gunung Jerai ini ketika eksplorasi. Allahu Akbar, dekat dengan aku! Woi! Selain itu, terdapat seorang YouTuber iaitu Solo Ambush pernah ke sini pada pukul 3 pagi di bulan Ramadan dan ketika eksplorasi, dia terdengar suara orang sedang mengaji Al-Quran di dalam hutan Gunung Jerai. Nombor 4. Kedai Gaib. Sebuah gerai makan misteri yang berada di tepi Jalan Lebuh Raya Kulim Baling merupakan antara lokasi yang menjadi tanda tanya bagi pengguna jalan raya yang melalui kawasan tersebut.
Berdasarkan apa yang dicerita oleh penduduk tempatan, jika anda melalui lebuh raya Kulim Baling pada waktu malam, jangan berhenti untuk makan di gerai tepi jalan lebuh raya itu kerana gerai tersebut sebenarnya tidak wujud dalam dunia nyata. Menurut cerita, memang sudah ramai orang yang pernah terkena dengan tipu helah mistik di sini, menyebabkan ramai yang memberi peringatan kepada mereka yang lain supaya berhati-hati di kawasan tersebut. Antaranya, pengalaman seram ketika di gerai gaib di Baling ini pernah diceritakan di YouTube channel React87. Pengalaman seram ini telah dialami oleh sepasang suami isteri yang dalam perjalanan untuk ke kampung Bongo, Kedah. Masa pada ketika itu menunjukkan pukul 12:30 malam dan si isteri memberitahu suaminya yang dia lapar dan ingin berhenti untuk makan. Beberapa ketika kemudian, mereka terlihat sebuah gerai makan masih buka di tepi jalan dan memberhentikan kenderaan untuk makan. Apa yang pemuda ni kata, tak ramai dalam kedai tu. Lebih kurang 4 orang, 5 orang. Dan ada 2 orang depan TV tengah tengok bola, dia kata. Yang dia beritahu, kedai tu cantik sangat-sangat. Dengan wanginya, dengan hias macam-macam bunga, dia kata. Kemudian mereka pun memesan makanan, iaitu 2 mi goreng dan 2 teh ais. Bila sampai makanan tu, dia pelik tau. Mi goreng tu ada udang. Kenapa? Dekat dia ada kepala udang, dekat mi goreng bini dia ada badan. Kenapa dia asing macam tu? Kemudian dia mula timbul perasaan pelik di kawasan tersebut dan terus memerhatikan lagi kawasan persekitaran, dan dia telah perasan sesuatu di kawasan dapur gerai itu. Perhati lagi keliling kan? Nampaklah kawasan dapur. Pemuda ni kata tukang masak tu, perempuan, tengah berkembang tapi memasak. Dia kata ni pun pelik juga ni. Dia tak sedap hati. Kemudian dia hanya berkelakuan biasa kerana tidak mahu isterinya berasa takut. Kemudian dia perasan lagi perkara yang aneh ketika di situ, di mana mata-mata orang tidak berkelip mahupun bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia pun tengoklah orang yang duduk tengok bola, pelayan tu kan, tukang masak. Dia sedang tau, mata dia pun tak berkelip. Tengok kiri kanan pun tak. Kira mata, bola mata dia pun ni tak bergerak kiri kanan lah. Tengok ke arah depan saja. Kalau bergerak pun, bergerak dengan kepala sekali. Dia tak sedar hati lah. Kemudian setelah mendapat makanan yang dipesan, mereka kemudian bergerak dari kawasan itu. Dan keesokan harinya, apabila si suami melihat kembali bungkusan mi udang yang dibawa balik dari gerai tersebut, dia sangat terkejut apabila melihat bungkusan itu dipenuhi dengan ulat sampah dan bukannya mi. Nombor 3. Dua kubur lama di Tesco. Tesco Mergong atau kini dikenali sebagai Lotus Mergong Alostar merupakan sebuah pasar raya yang terletak di lebuh raya Sultanah Bahia, Alostar, Kedah. Menurut kisah yang diceritakan, pasar raya ini adalah kawasan yang panas kerana budak kecil sering sahaja menangis apabila memasuki premis ini. Di sekitar pasar raya ini juga terdapat dua buah kubur lama yang menjadi tanda tanya kepada orang yang melalui kawasan itu. Menurut laman Kedah Tuyu yang mendapat info mengenai kubur tersebut daripada beberapa pekerja Tesco di situ, mereka pernah ternampak kelibat seakan-akan lembaga hitam sedang bertengger di atas dahan pokok yang berada di tepi kedua-dua kubur tersebut ketika lewat malam. Seorang pengawal keselamatan di situ juga menceritakan bahawa dia sering menghidu bau wangi disertai perasaan seram sejuk apabila mendekati kawasan kubur itu. Dikatakan bahawa sekiranya berbau wangi, bererti makhluk itu berada dekat, dan sekiranya berbau busuk, makhluk tersebut mungkin berada jauh dari kita. Benar ataupun tidak, kisah-kisah ini tidak dapat admin pastikan. Namun itulah yang diceritakan oleh beberapa orang yang pernah berada di sini. Komen di bawah sekiranya anda mempunyai kisah seram di Tesco ini. Nombor 2. Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong. Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong merupakan antara destinasi pelancongan terkenal di utara Semenanjung Malaysia. Pusat rekreasi ini menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan kolam mandian air panas. Terdapat seorang YouTuber iaitu Poka Channel pernah berkongsi pengalaman seram yang dialami oleh sebuah keluarga yang bercuti di pusat rekreasi ini. Berdasarkan apa yang dicerita, Bob bersama isteri dan dua orang anaknya tiba di kolam air panas Ulu Legong ini sekitar jam 3 hingga 4
Dan selepas bermandi-manda dan beriadah, mereka pun bergerak untuk tidur di hotel. Ketika di hotel, Bob menyuruh anaknya untuk mengambil gambar dia dan isteri sebagai kenang-kenangan. Lepas ambil gambar tu, si Bob ni minta lah phone dengan anak dia Aiman tu nak tengok. Dan yang terkejutnya Bob adalah dalam gambar tu bukan dia dengan wife dia, tapi dia dengan something. Bukan wife dia, kiranya wife dia tu dengan muka buruk, dengan rambut katakan mengurai buruk sangat-sangat. Dia kata, rasanya sebelah tadi bini aku, tapi buat apa dari gambar nampak lain. Kemudian pada malam tersebut, dia tidak dapat tidur lena mengenangkan apa yang dilihatnya tadi. Kisah ini juga dapat dikukuhkan lagi apabila di bahagian komen video tersebut ada netizen yang mengatakan bahawa Shelia di pusat rekreasi air panas Ulu Legong itu memang terkenal dengan cerita gangguan perempuan tua. Nombor 1. Air terjun Sungai Sedim. Tindakan seorang abang untuk menyelamatkan adiknya yang lemas berakhir tragedi apabila kedua-dua mereka ditemui lemas di air terjun Sungai Sedim di Kulim. Sungai Sedim ialah salah satu tempat menarik di Kedah yang popular dan menjadi destinasi percutian bajet yang cukup menarik bagi pelancong alam semula jadi dan peminat sukan air. Aktiviti yang sering menjadi tumpuan di kawasan ini adalah white water rafting dan tree top walk. Namun di sebalik keindahan dan keseronokan yang dipamerkan di Sungai Sedim ini, terdapat juga beberapa berita sedih yang pernah berlaku. Sungai Sedim ini dikatakan berpuaka oleh sesetengah penduduk berhampiran kerana ada di antara mereka ternampak kelibat lembaga dan bunyi-bunyi misteri hampir setiap malam. Di samping itu, terdapat juga banyak kejadian mati lemas yang pernah berlaku di air terjun sungai ini. Di mana, pada tahun 2010, mayat seorang lelaki berusia 27 tahun telah ditemui di celah-celah batu di sini kira-kira jam 6.40 petang. Mayat tersebut telah dijumpai setelah 4 hari operasi mencarinya gagal. Berdasarkan sumber, sebelum mangsa hanyut, temannya yang sedang memancing pada ketika itu telah terdengar suatu bunyi yang misteri, iaitu bunyi seakan-akan batu berlaga dengan kuat. Selain itu, pada bulan Februari tahun ini juga, dua beradik telah mati lemas, iaitu abangnya berumur 33 tahun dan adiknya berumur 25 tahun. Mereka dikatakan telah mandi di kawasan lubuk sungai itu bersama tiga rakan lain. Kemudian tiba-tiba air berpusar dan menggelamkan mereka semua. Empat daripada mereka telah berjaya naik ke atas, namun salah seorang disyaki lemas. Kemudian abang mangsa yang berjaya naik ke atas itu telah pergi semula untuk menyelamatkan adiknya, namun kedua-duanya telah mati lemas. Seterusnya, terdapat kisah seram sebenar yang pernah dialami oleh seorang YouTuber, iaitu Lensa Kamal, ketika dia pergi berkemah di sekitar Sungai Sedim. Pada mulanya, mereka ingat bahawa ramai akan berkemah di situ. Namun setelah waktu semakin lewat, hanya mereka berenam sahaja yang ada di situ. Ketika waktu malam, Kamal berasa seperti gelisah dan tidak sedap hati. Kemudian salah seorang rakannya berubah wajah seperti nampak sesuatu. Kamal ada perasaan. Kamal mata dia sampai merah berayak. Apa bayangkan sampai berayak, Kamal tak bisa tengok. Kal berayak sampai macam tu waktu dekat Pulau Songsong, dia tak macam tu. So Kamal macam detik-detik dekat hujung mata Kamal pula. Kamal terasa macam ada benda duduk tengok kami. Kemudian selepas beberapa kejadian aneh berlaku, mereka didatangi seorang lelaki yang memegang parang dan lelaki itu berkata bahawa dia telah 2 tahun tinggal di hutan tersebut. Kemudian Kamal berasa risau dan aneh berkenaan lelaki itu dan segera cuba untuk pergi ke kereta untuk bereda. Kemudian kawannya bernama Kyle seperti telah dirasuk oleh makhluk di dalam hutan itu kerana sering mengeluarkan kata-kata yang pelik sepanjang perjalanan keluar. Cakap pelik-pelik, cakap banyak-banyak, dia cakap merapu tau. Dia punya bahasa dia cakap tu, kalau pun nak tahu. Dia banyak gunakan perkataan istilah awak dan saya. Ayat bahasa baku Melayu. Tapi lembut gila dia cakap. Itulah antara kisah seram di air terjun Sungai Sedim. Jom komen sekiranya anda mempunyai kisah seram di Kedah dan komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.